Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dato' Sulaiman bin Osman. Anda boleh melihat induk di dalam video induk di dalam YouTube. Type Dato' Sulaiman bin Osman. Tajuk dia ialah perkongsian motivasi selama 50 minit. Jadi ini saya tunjukkan khas untuk budak-budak sama ada lelaki atau perempuan umur 8 tahun ke atas. Aku 8 tahun. Cristiano Ronaldo, Miss Bon Sidik, Serena Williams dan apa tu ramai footballer-footballer umur 8 tahun dia sudah tahu dia nak menjadi pemain bola, pemain badminton yang hebat. Jadi mak aku selalu cakap pada aku, dia kata, "Din, engkau 8 tahun. Satu hari besok akan ambil peperiksaan SPM. Jadi engkau 8 tahun hari ini, 8 tahun umur 18 tahun bila ambil SPM, sama orangnya. Jadi belajarlah betul-betul supaya jangan teruk sangat keputusan SPM. Satu. Yang kedua, bila engkau sudah dapat katalah SPM bagus, umur 18, kata dapat masuk universiti, bila dapat degree umur 23, nak minta kerja. Janganlah sekali-kali bila pergi sampai 100 temuduga, gagal oleh kerana tak ada bahasa Inggeris. Jadi engkau, Din, daripada sekarang ni, kena banyak baca buku Inggeris dan cakap bahasa Inggeris, tulis bahasa Inggeris, apa juga yang nak tulis ya, supaya bila dapat ambil SPM besok bagus pula. Satu. Yang kedua, mungkin minat kau dalam bidang STEM, Science, Technology, Engineering, Matematik. Jangan takut, jangan was-was, jangan malu, jangan malas tentang bahasa Inggeris, tentang STEM. Ya. Jadi keputusan besok mungkin baik, mungkin dapat masuk universiti. Dan bila dapat degree mesti-mesti kalau hadir temuduga, tak takut orang tanya bahasa Inggeris. Dalam bahasa Inggeris kita boleh jawab segala-galanya dengan baik. Jadi mesti, bukan kita tak sayang bahasa Inggeris, bahasa Melayu, kita sayang bahasa Melayu, tetapi kita lebih mementingkan, aku mak kata aku lebih mementingkan tentang kebolehan aku mendapat pekerjaan. Jadi kalau aku dapat kerja besok umur 25, Dato' Sulaiman tu 85, ada 60 tahun lagi. Jadi aku mesti cuba mengurangkan makanan-makanan yang lemak, yang manis, yang minyak, dan aku exercise. Dia kata dia sekarang ni umur 85, dia exercise 2 kali satu hari. Pagi 30 minit, petang 23 minit. Jadi nampak dia 85 sihat. Aku mungkin sampai umur dia 85, aku nasihat. Jadi aku nak berjaya di dunia dan di akhirat. Dan dalam video induk dia tu, terang betul. Dia kata, mesti ada Allah SWT. Jadi ada Allah SWT, aku besok akan ditanya apakah aku buat di dunia, dan aku tidak mau menyesal. Bila sampai di alam barzah besok, aku tak mau menyesal. Jadi sekarang ni aku sudah insaf, aku akan uruskan hidup aku supaya sampai di alam barzah aku tidak mau, tidak perlu minta balik umur 8 tahun. Sekian, terima kasih.